Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya baik? Bapak-bapak sehat pak? Anak-anakku gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Tentunya kita berharap semua pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini kita bisa bersilaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Indonesia. Mari mengawali program ini sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kaderat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita akan mengangkat tema yang dekat dengan keseharian, ya, Ibu Bapak. Mungkin ada juga di antara kita yang pernah mengalami berhutang. Ada, ya. ada yang pernah ngutang, ya. ada yang pernah diutangin, ya. ada yang udah diutangin, nggak susah bayarnya. Ya. Kok, kok jadi pada curhat gini: <laughs> ngutangnya bisa ketemu pas ditagi, hutangnya. Hah? Susah. Waduh susah kabur. Ya, ibu. <laughs> Allah Akbar, Allah Akbar. Itulah keseharian kita ya Bapak. Apapun alasannya. Tapi memang kita nggak lepas dari hutang ya. Dan beberapa waktu yang lalu juga sempat viral itu ada orang yang berhutang ke satu lembaga keuangan. Sampai akhirnya disamperin sama debt collector. Nah ditongkrongin depan rumah. Betul. Benar itu dia buset. Ah. <laughs> Kayaknya pengalaman banget ini. <laughs> Luar biasa. Nah kita akan bahas mengenai tema ini bagaimana di dalam Islam melihat permasalahan hutang piutang ya khususnya kita bahas nih di Masjid Jami Taufikur Rahman Kam Kamjet City Kampung Jembatan di daerah penggilingan Jakarta Timur dan tentunya hadir bersama kita pada guru-guru kita Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai Haji Zaki Mirza Siap, alhamdulillah Abang. sehat ya Gey ya. Alhamdulillah sehat alhamdulillah. walafiat baik. Luar Siap. biasa. Sama beliau ini Ibu, saya banyak belajar karena beliau juga uh, S1-nya dulu tuh di Al-Azhar. Hmm. Terus hobik dan beliau sampai sekarang tetap istiqomah itu tausiah keliling. Sampai kemarin videonya yang viral itu di atas panggung sempat jeblok gitu ya, ya. panggungnya. Iya. Itu kenapa? Ya yang pasti kurang kuat panggungnya ya. <laughs> kok bisa gitu kan biasanya biar kata orang duduk aja mah iya. gak bakal jeblok jeblok karena ya di kampung udah nah. gitu kan karena di kampung banget dan baru itu ada usat dari Jakarta oh. jadi emang daerah mana sih daerah itu kota Pontianak tapi di pinggiran oh. Kalimantan Barat oh, 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 oh. nah di atas panggung itu memang kebanyakan manusia kayaknya ya oh. itu udah gitu nenek-nenek digesu susah lagi kan? <laughs> Pengen deket mau saat, iya, iya, iya. tapi saya akan Ustadz ya. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, terima kasih Baik, banyak siap, ya. Makasih siap. banyak ke uh, Ustadz Hadir ke sini. Alhamdulillah, dan Mudah kita tunggu ilmunya nih ya. Bagian dari Ustadz ini banyak hal-hal yang... apa ya... Uh, dekat dengan keseharian disampaikan beliau dengan cara yang renyah. Iya, yeah. dan sebelah uh, Ustadz Zaki Mirka hadir, uh, guru kita, Haji Muhammad Bukhari. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dokter sehat ya Pak Dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih hidup semua kan? <laughs> Ini kok kelihatan saya tegang semuanya. <laughs> Pak Dokter, aktivitasnya selain ngajar di uh, kampus UIN masih ya? Iya, ya. Alhamdulillah, karena rutin ngajar. Rutin ngajar, kita ya? ngajar di kampus UIN. Kampus UIN di Fakultas juga. Syariah dan Hukum. Masya Allah. Ada yang ada anak putranya kuliah di UIN, Bapak Ibu? Ada? Nah, habis oh. ini habis ini kuliah. Habis ini amin. Amin amin amin. <laughs> Terima Allah. kasih banyak Pak Dokter. Nah, sebelah beliau sudah ada Kyai Haji uh, Khalid Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sehat Kyai ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Pondok pesantren beliau Ibu kalau jalan-jalan ke Serang, Bu. Bu. Serang. Di Banten ya. Uh -uh, bukan yang dekat sini nggak ada itu ya. Serang Banten mampir ke tempat ke Khalil Makmun ya. Ya silahkan. Alhamdulillah terima kasih. Amin terima kasih bisa belajar di sana anak-anak juga bisa belajar di sana ya kiai ya. Insyaallah. silahkan. Amin insyaallah kiai kita tidak akan berpanjang kalam langsung aja kami mengajak semua yang hadir di Masjid Jami Taufikur Rahman dan juga pemirsa di rumah untuk menyaksikan fiti berikut ini tanpa rasa takut. Kawanan penagih hutang yang datang untuk mengambil mobil pribadi milik selebgram Clara Sinta membentak-bentak seorang penegak hukum. Akibat kalah jumlah, mobil pun dibawa para penagih hutang. Meski polisi terus memberi arahan untuk menyelesaikan di kantor polisi. Kejadian pada tanggal 8 Februari 2023 lalu ini pun viral dan korban melaporkan kasusnya ke Mapolda Metro Jaya. Korban menjelaskan, saat itu dirinya sempat meminta waktu satu jam kepada para penagih hutang untuk menunggu kedatangan keluarganya. Namun permintaannya ditolak para pelaku yang tetap merampas mobil pribadi miliknya. Nah kalau kita lihat Viti tadi ini ada tiga hal yang bisa dibahas sebenarnya. Yang pertama adalah mengenai berhutangnya. Kedua berhutangnya kepada lembaga yang pakai riba atau ada bunga ya. Yang terakhir itu adalah cara menagih hutangnya pakai debt collector ya Bu ya. Ada yang ditongkrongin di rumah tadi katanya ya Bu ya. Keluar nggak Bu kalau ditongkrongin Bu? Kagak. <laughs> Aduh, silakan Ki okay, Ustaz ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'ad Para guru kita, para alim ulama yang ada di tengah-tengah kita, kita doakan beliau-beliau sehat panjang umur. Berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Memang terkait tema dan apa yang sudah kita saksikan melalui Viti, saya jadi berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini semoga hutang-hutangnya semua lunas. Amin ya Allah. Akan jadi kelihatan wajah-wajah bermasalah ya? <laughs> <laughs> Baik, e, ada satu landasan hadis yang ini bisa kita jadi jadikan pijakan. Ini kan hutang keseharian kita banget ya, Pak. Namanya kita manusia sosial, kadang memang tidak bisa lepas dari hutang piutang. An Abi Hurairata waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi. Setiap kita itu sebenarnya tergantung atau tergadaikan dengan hutang kita, hatta yuqda anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi, bapak ibu yang berbahagia, satu-satunya urusan dunia yang ke bawah mati, ya, urusan utang deh. Makanya, hati-hati nih, banyak nggak orang yang sholatnya rajin, tahajud rajin, sedekah rajin, tapi utang nggak bayar-bayar, banyak nggak di sini. Ada orangnya. Enggak ada. ada di kampung ada. di di Kamjet City nggak ada Enggak ada Kamjet City gak ada. Gak ada namanya keren Kamjet Kamjet wow kampung jembatan kampung jembatan <laughs> kalau di kampung saya banyak yang model begitu kiai sholatnya rajin utang nggak bayar bayar tapi saya dengar dengar sih yang model begitu di kampung saya pindahan dari sini katanya begitu. <laughs> bisa aja iya, saya. Jadi emang kita kudu hati-hati nih dengan hutang. Jangan sampai nanti fawailul lil musallin alladzina hum sahun. Celakalah orang yang salat. Loh, kok bisa orang salat tapi celaka? Karena dia dalam salatnya lalai, termasuk lalai membayar hutang. Cara yang paling efektif ini begini, saya punya hutang sama ibu. Kalau belum mampu bayar ya jangan kabur paling enggak ada informasi yang disampaikan minimal kita buktiin Pak Haji saya belum bisa bayar utang tapi saya cicil dulu ya ini utang saya kan 10 juta saya cicil Rp25.000 dulu ya loh masalah kan? angkanya betul. niatnya niat keseriusan yeah. untuk melunaskan hutang uh, yeah. paling enggak ketika 25 ribu udah masuk dari hutang satu juta ajal sampai Israel ngejemput kan kita meninggal sudah dalam niat melunaskan hutang, Utang, iya, iya. kan inna malak malu wa inna malikulimri in manawa ini yang ribet kadang di mana mana bu kalau lagi mau ngutang habis subuh udah nyampe di rumah kita hmm. Betul enggak? Betul. Nah, tapi kalau udah ditagih lah ilaha illallah. Mama udah paling paham deh. Makanya saya mau kasih amalan satu amalan supaya kita bayar utang bisa lunas apa itu? supaya utang kita lunas semuanya. Amin, amin. Amalannya cuma satu, bayar. <laughs> lah, sekarang Bapak Ibu baca wirid 1000 kali sehari. 1000 kali nih wirid uh, apa dalam sehari baca selawat 1000 kali sehari. Utang enggak dibayar lunas apa kagak? Kagak. Satu-satunya amalan biar utang lunas apa? Nah iya. ya. bayar dah, <laughs> Jadi gitu Bang Dafit. Iya iya iya, ya, baik. Alhamdulillah terima kasih banyak uh, Caca Ustaz Selanjutnya kita simak dari ke uh, Pak Dokter Muhammad Bukhari Muslim. Silakan Pak Dokter. Eh, hey, saya lanjutin aja nih Bapak Ibu. Ya silakan ya. Bapak Ibu pernah ngadirin orang meninggal dunia? Biasanya kalau di sini, kalau meninggal dunia dipesenin apa dulu tuh? Betang. Iya kan? Ah. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir, jika ada sangkut paut, utang piutang, tolong menghubungin, menghubungin doang lah, nggak suruh bayar itu. <tuh lost him> <tuh> hai hai ha iya ya, bener -bener, iya iya, benar benar. Itu salah yang ngomong itu salah hati hati kan suruh hubungin aja, nggak suruh bayar. <tuh> hai hai iya. Itu kenapa, ayo Bapak Ibu? Kenapa kok mesti begitu? Itu lanjutan dari saat zaki nih. Ada riwayat. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan hadis, seandainya ada orang mati syahid perang jihad visabilillah itu masuk surga nggak? Langsung masuk surga kan? Iya. Dijamin masuk surga. Ternyata Rasul bilang orang ini nggak jadi masuk surga gara-gara punya utang, utangnya belum dibayar. Ayo, kira-kira berani kita begitu? Nggak ada yang potongan kita perang kayaknya? Nggak ada kan? Iya pergi ke mana nggak ada kan? Enggak, enggak. Boro, boro diajak perang kita takut semua. <laughs> nah ini ada orang mati syahid. Rasul mengatakan mati syahid nggak jadi masuk surga gara-gara utangnya belum dibayar. Yeah. Ayo bapak ibu maka jangan suka. Utang. Ngutang apa? Utang sih yang benar. Hutang. Oh iya, hutang hutang pakai H. Nah itu U, yang hutang, iya. Hati-hati tuh bapak-bapak tuh. <tuk> <tuk> Wah, mulai nyerempet-nyerempet. <tuk> <tuk> Kok saya salah? Ya, iya, 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 iya. <tuk> itu penting nih utang, betul. Rasulullah pernah ngutang, pernah. Sampai Rasulullah juga pernah. Beliau wafat, Bu. Hutangnya belum terbayar, Bu. Jadi ini Rasul, Apalagi potongan kita-kita begini nih. Kan umatnya model begini berapa lagi itu. Tapi bedanya kalau Rasulullah utangnya untuk kepentingan pokok. Kalau kita utang bukan untuk kepentingan pokok. Untuk ganti handphone. Yeah. Benar gak kan nih? Handphone masih bisa dipakai. Gara-gara ada promosi baru. Tat. Yeah. Beli pengen belinya. Utang padahal gak penting kan. Nah ini yang harus kita manage nih jangan sampai begitu utang tuh kalau benar-benar mau uh, ada kepentingan yang kita kalau nggak berhutang maka nggak bisa loh sekarang umroh aja utang betul nggak hmm. ada yang di sini belum lunas hmm. belum enggak ada <laughs> ya Allah ibadah udah sampai ngutang sekarang ya. ada lagi nanti sebentar lagi tuh habis Idul Korban korban itu ada yang utang Iya kan? mau potong kambing untuk korban tapi hutang ada juga <laughs> nah pentingnya begini sekali Bapak Ibu itu kenapa orang kalau mau meninggal diakatin biar nanti pas dia di kuburan dia itu dihisapnya langsung tidak gantung kalau dia orang soleh bisa langsung menikmati kenikmatan kuburan tapi kalau orang soleh tapi masih punya hutang Itu masih digantung loh Bapak Ibu inget-inget deh Dulu ketika sekolah SMP SMA Pernah nggak ngutang nggak bayar Ayo diinget-inget Beli <tuk> gorengan Cuma 500 perak tuh <tuk> Utang apa enggak? Utang nah. Utang Kalau enggak bayar Lih Itu enggak no, kayak gitu gimana tuh Hati-hati Bahkan nanti ada riwayat Bapak Ibu Rasulullah itu pernah didatangkan jenazah Rasulullah bilang dia punya utang nggak Punya ya Rasul Punya duit untuk bayar? Punya Rasul sholat Kemudian dia jenazah yang kedua Punya utang? Punya? Punya uang? Enggak Rasul nggak mau nyolatin Saluh ala sahibikum kata Rasulullah Ayo Bapak Ibu mau disolatin apa enggak? Mau no, dong. <laughs> <laughs> Maka sedikitkan utang. Kalau nggak penting, jangan karena gengsi kita suka utang. Itu tat. Makasih, tat. Ya, terima kasih banyak, Pak Dokter. Jadi kalau di sini ngutangnya ini ya Bu ya, buat kebutuhan pokok ya Bu ya. Beli kuota HP ya, Bu ya. <laughs> kuota HP. Aduh. Baik, silakan selanjutnya Kiaji, eh, kau lihat silakan. Tat. Baik, terima kasih waktunya. Terima kasih atas pencerahan guru-guru kita semuanya. Memang Bapak Ibu sekalian, kita ini di dunia ini mempunyai dua kewajiban. Yang pertama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kewajiban kita kepada sesama manusia. Atau yang biasa kita dengar dengan hakullah sama hakul adami. Tadi yang disinggung oleh bapak Ibu Khori tadi betul sekali itu. Ketika dihadirkan seorang jenazah di hadapan Rasulullah, Beliau menanyakan apakah jenazah ini masih mempunyai tanggung hutang? Ketika dijawab masih maka beliau tidak mau menyolatkan. Kenapa demikian? Karena Rasul tidak ingin membebani si jenazah tersebut. Tadi disampaikan oleh uh, Ustaz kita, Ustaz uh, Zaki tadi. Mu'allakoh. Jadi masih gantung, belum jelas. ya Dia tidak bisa masuk ke surga kalau masih punya hutang. Maka dari itu kita sebagai orang sebagai makhluk sosial ya kita baik hubungan kita dengan Allah rajin sholat kita lakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi juga kita punya kewajiban kepada sama manusia maka ada satu riwayat yang barangkali nanti juga di sini sebuah ajaran doa dari Rasulullah SAW bahwa satu ketika Rasulullah itu pernah menjumpai seorang sahabat sahabat ini datang ke masjid tapi datangnya bukan di waktu sholat datangnya di luar waktu sholat. Beliau di situ, ya namanya orang punya hutang, tahu sendiri ya. Kita bisa merasakan bagaimana kalau seandainya kita punya hutang. Pasti kita kepikiran, ya. Lagi apapun kita akan kepikiran dengan hutang kita, bagaimana cara bayarnya. Maka sama dengan sahabat ini, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu ketika Rasul ketika berjumpa itu ditanya, kamu ngapain di sini di masjid? Ini kan bukan waktu sholat katanya. Ketika ditanya sama Rasulullah, jawabnya apa? Ya Rasul, saya sedang galau, sedang bingung, sedang sedih karena mempunyai beban hutang. Kemudian oleh Rasulullah, udah kalau begitu kamu tidak perlu galau lagi, tidak perlu sedih lagi. Ini saya ajarkan doa kata Rasulullah. Yang insya Allah kalau kamu amalkan, kamu baca di pagi dan sore hari, insya Allah kamu akan terbebas dengan hutang yang kamu sekarang alami kata Rasulullah. Yaitu yang biasa sering kita dengar juga doanya. Allahumma inni wa a'udzu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udzu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udzu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udzu bika min ghalabat ad-daini wa qahrir rijal ini yang titik yang di akhir tadi itu min ghalabat ad-dain dari lilitan hutang kemudian tadi disebut di awal ada di kolektor ya ada yang bisa disebut dengan DC tadi itu qahrir rijal tekanan orang yang namanya orang punya hutang biasanya ditagih-tagih kapan bayarnya Kapan bayarnya? Kok belum dibayar? Bayar seperti itu. Nah, ini satu doa yang diajarkan Rasulullah, yang barangkali kita bisa amalkan. Kalaupun kita tidak punya hutang, mudah-mudahan kita nggak punya hutang selamanya. Amin. Kalau yang punya hutang, mudah-mudahan segera dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya, ya doanya amin. Allahumma ini, auzubika min alhami wal hazan, amin. wa auzubika min al ajzi wal kasal, wa auzubika min jubni wal bukhul, wa auzubika min ghala badid dayni, wa kahri rijal. Mudah-mudahan kita semuanya. Hutang-hutang kita apabila ada yang punya hutang segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur mudah-mudahan kita bisa membantu. Bukan cuma ngutangi tapi ngasih. Ya Kita sedekah kita bantu itu yang butuh apa bantuan dengan kita nggak perlu kita utang kita kasih aja mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli sedekah amin ya robbal amin alamin Alam. ya demikian Alam. Alam. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih terima kasih banyak Ustadz Ustaz Khalid alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi paparan dari tiga orang guru kita mengenai permasalahan yang sedang viral ya ini tema besarnya tentang hutang nah kita akan kaji lebih dalam lagi kita akan kaitkan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran kita akan kaji tafsirnya tentunya di sini di cahaya hati Indonesia